pria di Cina keluhkan tetangganya yang pasang patung dinosaurus setinggi 15 meter. Pria bermarga Tong itu merasa terintimidasi dengan dinosaurus raksasa yang ditempatkan tepat di seberang apartemennya di Beijing, lapor Chongquan Chun Online pada 18 Desember. Tong berkata itu terlalu menakutkan sampai dia tidak bisa tidur selama berhari-hari. Dia sudah meminta pemilik patung dinosaurus untuk memindahkannya, tapi wanita itu menolak karena menurutnya Brachiosaurus justru dikenal lembut dan menggemaskan. Menurut wanita itu, anak-anak di sekitar rumahnya juga senang melihat Brachiosaurus raksasa dan berkata dia sudah mengeluarkan 100 ribu yuan atau sekitar 216 juta rupiah untuk itu. Namun, Tong tetap tidak setuju dan berkata mulut Brachiosaurus yang terbuka lebar menghadap rumahnya tampak sangat menakutkan. Akhirnya, Tong menutup kepala patung raksasa tersebut dengan selembar kain. Menurut informasi terbaru oleh Beijing Headlines pada 21 Desember, sebuah video merekam patung Brachiosaurus itu dipindahkan dengan mobil ke lokasi yang tidak diungkapkan.